Nih mati nih. Pok. Wih anjing gak kritikal. Makanya gak mati. Ini gawat nih. Kalau gak mati gawat sih. Mati sih. Jordan Atom, para gamers bagi diri di channel Player Profiler SABSKI. Oke, di video ini gue pengen ngomongin update ya. Oke, udah selesai videonya. Gak ada update apa-apa cuy hari ini ya. Jadi di sini ada paling ada mission aja. Lumayan time attack ya. Lumayan ini dapat 1 diamond per hari. Sampai tanggal ini pasti dapatkan. Kalian tahu kan ada time attack yang gak kasih diamond. Kalau ini time attack hari ini itu pasti kasih diamond per harinya. Jadi lumayan kita bisa dapat 7 diamond sampai ini selesai. Sampai event ini selesai minggu depan ya. Dan minggu depan Zeldris hijau. Ingat, minggu depan ada banner Zeldris hijau. Pasti gak tuh bang. Gua yakin 80% gue yakin Zeldris hijau. Abis Zeldris hijau, abis soalnya kita harus ngejar next phase yang bakal diumumin Net Marble. Sebentar lagi ini udah ada teasernya. Kita ke desktop sebentar ya. Nah, ini dia. Ini udah ada teasernya ya. Gouter. Next phase-nya mungkin atau banner biasa gitu ya. Bakal ada Gouter sih. Gouter yang ini nih. Gua rasa sih Gouter yang dulu tapi yang boneka tetap ya. Kalau yang ini demon soalnya. Yang wheelchair demon soalnya. Cuman kita lihat nanti lah. Gua rasa sih Gouter yang boneka ini tetap ya. Nanti mungkin semoga bisa gantiin Gouter hijau ya. Oke, kita ke in game lagi dulu. Semoga bisa ganti Gouter hijau ya. Yuk, kita itu aja. Hit PVP aja. Gua lagi nyari tim waifu sih. Itu tim yang mengerikan menurut gua. Mereka pakai food evasion ya. Tim waifu tuh Emilia 6/6 wajib, Merlin bocil. Merlin bocil enggak usah 6/6 enggak apa-apa, tapi kebanyakan orang yang pakai tim waifu itu pasti Merlin bocilnya minimal 4/6. Karena dia udah yakin banget sama tim waifunya. Jadi Merlin dia yakin banget sama Merlin bocilnya, makanya dia berani all in di Rezero. Itu gila banget. Terus abis itu supnya ram. Jadi Merlin bocil, Eligard sama Emilia 6/6 wajib, Emilia wajib 6/6 sama ram. Ram itu gila banget. Ram karakter Rezero yang OP juga ya. Sebenarnya ram sih cuma bagus ya. Kalau ram nih OP banget. Dia support yang OP banget menurut gua. Ini skill ada stun nih. Ini stun. Gak usah ngomong lah, itu brengsek banget stunnya. Ini ruptur buat tembusin shield Eligard. Sama ininya mantep banget. Status dasar lifeline tidak diketahui. Jadi Merlin bocil itu gila banget. Ditambah ram itu gila banget. Itu tim yang ngeri sekarang. Jadi cuman Emilia ada satu kelemahan, creepiknya. Creepik banget. Float level 2 mati. Pas mati. Gue udah coba, soalnya gue udah pengalaman lawan tim waifu. Oke, kita PVP ya temen-temen ya. Gak ada update apa-apa hari ini. Jadi wishnya kayak semoga ketemu tim waifu ya. Sering sih ketemu sih kalau di ranked sih. Emilia udah 6/6 sih, udah gratisan nih. Viru gratis itu. Wishnya teman-teman, let's go. Oke. Aduh, ini bukan tim waifu, ini tim burik anjir. Lemes gue. Gue berharap sih ketemu tim waifu sih. Ini kita klasik lah, kita SOP dulu lah ya. Gini aja. Udah ada Merlin bocil, gue berharap tim waifu. Cuman ya apa dikata lah. Oke. Siap. Siap, gila Dewi Fortuna lagi bersama gue, mantap. Ini kita langsung ulti aja lah ya. Kita langsung ulti aja. Nggak pakai lama di sini. Sio. Waduh, siap. Kipas ke. Ah, ini mah bot nih, goblok banget nih. Ya. Langsung pukul aja ya. Ludosia nggak ngaruh, jadi kita bunuh aja dia langsung ya. Ini kita pukul dulu biar nggak sakit. Terus kita gini. Langsung bunuh aja. Waduh, kunci Merlin bocil tuh lo harus pukul ya. Jadi damage-nya berkurang. Nah ini dia attack related statusnya paling cuma nambah 12% karena darahnya tinggal setengah. Si Merchil itu ya, Merlin bocil tuh. Si ada itu lagi. Ada si, sama kelemahannya gak ada anti debuff si Merlin bocil ya. Kalau si itu imbanya mah lu tau lah, wawan lah. Tuh anti debuffnya kuat. Hehehe, kurewa dodo. Bagus, ya sakit. Lu lihat udah gua kurangin aja darahnya masih sesakit itu anjir. Gila, Merchil gila tuh. Hero yang menurut gua dia face yang OP sih. Gila sih. Oke, di sini kita
Ah, gue punya ide. Gue begini. Gue hajar Elegante, kita kill dulu biar nggak stun biasa. Terus dia kita jadiin batu. Jadiin batu gitu. Akhirnya Meruno ada haya nih. Bang. Akhirnya Meruno. Sip. Itu darahnya udah tipis. Kenapa bang kok darah tipis? Geli jadi damage. Tetap sakit tapi tetap aja geli sih itu mas. Oke, kita nge-heal di sini. Kita tampol lagi biar makin geli lagi. Terus kita begini. Sudah. Nah, lu kalau ketemu musuh tim waifu, tim Emilia, konsen lu kebagi. Lu enggak bisa langsung bunuh Merlin bocilnya. Karena dia ada Elegant. Makanya butuh Elegant menurut gua. Tim waifu butuh Elegant menurut gua. Dia ada Elegant. Sama habis itu Merlinnya lu enggak bisa sentuh dulu karena lu mesti kill Emilia. Kalau lu enggak kill Emilia, Emilia ulti. Bah. Emilia ulti sakit banget. Emilia ulti sakit banget. Itu secret technique. Ulti tersakit kedua setelah melee LV. Dia cuma kalah di status sebenarnya bukan kedua. Dia salah satu ulti tersakit juga. Si itu. Ya. Moga ketemu nih, moga ketemu ya. Moga ketemu. Dan kebaikan tak kenal orang asli semua ya kalau yang pakai tim waifu. Ya. Oke, next kita teman-teman, let's go. Oke. Aduh, ini lagi. Oke. Nah, ini dia tim waifu. Ini akhirnya ya. Akhirnya kita ketemu tim waifu ini ngeri banget. Percaya sama gue, ini mengerikan. Oke, kita pasti begini dulu lah. Tapi lu lihat, pasti dia efek. Orang yang pakai tim waifu itu efek biasanya. Ini kita Gini dulu aja. Efek. Oh enggak. Oh berarti pakai food wine deh. Ini seru nih. Tim waifu. Oke, teman-teman. Seru nih. Biasanya orang asik, biasanya kalau pakai tim waifu tuh orang asik kebanyakan. Terus kalau pakai Yvette rese banget aja. Wah, wow, Minato tamanis. Oke. Okay. Enggak masalah. Ini poker gua Dewi Fortuna lagi bersama gua. Dewi Fortuna lagi bersama gua. Tenang aja. Tenang, we are good. Oke, okay, gua bakal begini. Gua tampol dulu kali ya dia. Ya. Iya. Kita mesti apa gini deh. Kita shield aja. Terus kita gini. Kita shield dulu aja. Mercilla rese banget ini. Mercilla rese banget. Lu enggak bisa sentuh Mercilla dulu, cuy. Lu sentuh pun lu mesti commit, Mas. Lu mesti commit 3 hit sebenarnya. Sok mate. Oh, ngeri nih, sumpah gua sering kalah. Gue sering kalah sama tim gini. Walaupun lebih sering menang ya tetap sih, tetap aja hitungannya sering kalah ya. Oke, di sini kita begini tuh. Mati tuh. Gue gini aja lah ya. Gue gini aja dah. Gue mau tunjukin ke lu pada. Itu si Emilia tuh itu kripik cuy. Kripik. Dah. Mati. Aha. Nih, mati. Oh. Wih, gak kritikal, makanya gak mati. Ini gawat nih, kalau gak mati gawat sih. Mati sih harusnya. Mati. Tadi apa sih gak kritikal? Lu kripik deh. Kalau kritikal mati deh. Gue jamin. Nah ini Merlin bocilnya. Bang, ini udah pasti menang. Belum tentu. Oh, orang ya. Itu Merlin bocilnya bisa sadis ini sini. Ngeri anjir. Dia pakai food wine nih gue rasa. Biasa orang ini pakai food event. Gue yang kalah nih. Dia pakai food effect, gue yang kalah. Karena kuak nggak masuk, mengerikan aja. Tim waifu ngeri aja tim waifu. Oke, gue rasa cukup lah ya, kita udah ketemu tim waifu. Thank you tadi nicknya apa ya deh, Nanami apalah nicknya tadi ya, pokoknya kalian ribuan aja lah. Gue lupa saya gugup ketemu tim waifu ya. Gue kan sayur gugup ketemu tim waifu ya. Terus ya PvP normal sekali lah ya buat itu. Kalau di normal juga, aduh gue lagi destroy PvP lagi. Aduh jangan deh. Ya udah kita udahan deh. Gue lagi destroy PvP biasa. Ya udahlah, kita PvP normal sekali lah. Oke, tim gini lah. Apa ya udah tim gini lah. Gue lagi pake tim destroy PvP lah. Biasa mau nyesatin player gue. Kan suka player disesatin. Ini destroy PvP pada di sini nih. Champion 4 anjir. Terus sama apa tuh?
Ya gue juga bisa bikin kode one gue mati. Video udahan. Ya gak udah-udahan kalau di champion 4 mah. Anjir gue juga bisa. PvP normal lah, kalau di elite sih ngeri anjir. Destroy PvP. Tadi gila ya, itu tim mengerikan. Tadi sayang gue pikir itu bot anjir. Gue pikir itu bot. Aduh. Ah, tim waifu lagi. Oh, oke, ini tadi waifu di itu, waifu di aduh ini poker gue bagus cuy. Ini poker gue bagus. Jadi waifu di itu di elite kan, waifu di normal nih gila nih. Mantap. Sayang sekali. Lu kalah waifu. Dah. Finish. Sayonara. Finish. Goodbye. Dah. Lalu ini tim kesukaan gue juga yang gue lagi pakai sekarang. Besok gue bikinin konten. Ini tim yang gue suka juga sekarang. Dan ini tim bukan destroy PvP. Ya lihat aja besok. Besok nontonin. Gue pakai di yang rank lumayan tinggi. Percuma. Damage diberikan. Percuma. Oh iya ya dia bisa begitu. Kita kayaknya hajar aja deh. Enggak jangan deh. Jangan resiko. Udah kita gini dulu deh. Jangan resiko deh. Kita gini dulu deh. Damage diberikan menurun soalnya. Oh jangan, kita pukul si itu aja biar damage-nya gak nambah ya. Siap dibekuin. Waifu. Wah, tiga itu sih kelar sih menurut gue, tiga kartu. Gak bisa kakak, ada dua nih. Ikimasu, ada dua, masa sih ada dua yang bener lu. Gila, ada dua, ampun waifu ya. Lucu ya, bener tim begini sih lucu lu anjir. Tim begini lucu lu, bener-bener. Non-stop freeze-nya. Ini gua libas aja deh, udah deh. Biar dia damage diberikan, gua libas aja deh. Lucu ya tim begini ya, non-stop anjir. Invasion Chester. Oke, dia mau itu tuh. Wow, ikimasu. Oke, gua bisa hidup lagi sih, santai. Dah, perfect. Waifu. Waifu. Ini tim menurut gua lumayan bagus nih yang lagi gua pakai sekarang. Cuma nih jauh lah sama tim The One lah. Jadi kalian jangan macem-macem lah, udah lah. Tapi lawan tim AM sih bagus tim gue nih. Yang gue pakai nih, serius. Serius, ini bagus lawan tim AM. Jadi ya kebalik-balik lah. LV enak lawan itu AM, AM enak lawan The One. LV mati lawan The One tuh. Jadi kebalik-balik lah. Cuman ya tim paling oke The One lah. Soalnya dia lawan AM pun crash, mati juga. Yaudah, thank you teman-teman yang udah nonton deh. Lumayan ketemu tim waifu. Bisa sekali ya. Peace and see you on the next video.